T yang ke-8 tuan-tuan dan puan adalah thanks. Ucapkan terima kasih tanda penghargaan kita di atas sumbangan mereka. Tuan-tuan dan puan, orang akan rasa lebih bersemangat untuk memberi lebih dari apa yang mereka telah berikan sekiranya mereka rasa dihargai. So, bukan setakat reward yang mereka perlukan tapi juga recognition daripada kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan, bila kita dah berusaha sebaik mungkin tetapi tindakan ataupun usaha kita tidak langsung di acknowledge ataupun dihargai oleh orang yang kita bantu sebut. Bagaimana rasanya? Hampa bukan? So, jangan lakukan benda yang sama kepada team members kita. Kita kena create a habit of catching people doing the right things. Pastikan kita menangkap mereka melakukan perkara-perkara yang betul dan insya Allah kita atau dan team sales kita akan berada dalam landasan yang betul.